Masjid adalah salah satu jenis tempat ibadah. Sayangnya pria bernama Karyanto tersebut malah tidak menghargainya, yaitu dia nekat menyatroni sebuah masjid di daerah Jelutong dan mencuri kotak wakaf berisi duit Rp100.000. Setelah itu pria usia 20 tahun warga kecamatan Jelutong tersebut juga melakukan penggelapan handphone seorang kantinya. Penggelapan dilakukan dengan modus mendatangi korban lalu meminjam handphone, setelah itu dibawa kabur. Alasan kenekatannya melakukan berbagai perkara, tersangka katakan sedang butuh duit untuk modal bermain game online bernama poker. Kini pupus sudah rencana bermain game tersebut, belum sempat duit dipergunakan, Karyanto tertangkap polisi. Jadi mencuri uang itu untuk apa? Untuk main poker, Mbak. Main poker? Iya. Saat beraksi, orang lagi sholat subuh, Bang, ya? Iya. Jadi penggelapan untuk apa HP itu? Untuk dijual juga, Pak. Untuk main poker. Untuk main poker. Kerja lain apa? Tidak ada, Pak. Asik, ya. Karyanto hanya orang baru di dalam dunia kriminalitas. Sebagaimana diungkapkan oleh Kapolsek Jelutong AKP Johan Kristi Silain, kalau dia pernah dipenjara karena kasus pemerkosaan. Atas kasus pencurian dan penggelapan yang dilakukan, Karyanto terancam dipenjara lebih dari 5 tahun. Nah, untuk kejadian perkaranya, dia melakukan pencurian kotak wakaf dulu, Senin pagi, Senin subuh, kemudian Selasa sorenya dia menggelapin HP temannya. Uang yang dicuri dalam kotak itu berapa, Mas? Uang yang dicuri pada waktu itu Rp100.000. Penggelapan gimana model? Penggelapan dia modusnya dia minjem HP temannya. Setelah Doli Maulana, Jambi TV.